What's up guys, my name is Momatsu. So, as always, this is my new video on YouTube. So, today, as you know, we're gonna talk about 5 types of Malaysian we really, really, really hate. The first one we're gonna talk about is the person who is so dramatic, you know, is so dramatic. You know why? Because you are not spending him. He just like, tidak apa. Biarlah saya bayar. Biarlah saya kecewa. Apa ini? Sebab bayar pun dia boleh jadi dramatik. Hah? Kita sebagai kawan, apa guna? Begitu dia cakap dramatik. Oh my god. Tidak kau jadi panas begitu. Coba kau bayangkan kau baru sentuh dia softly, lembut. Sudah dia, kenapa kau pegang aku begitu ganas? Tidak kau panaskah begitu? Mari kita tengok contohnya seperti Tun. Tun, kenapa kau? Tun, bolehkah kau belanja saya bah? Sebab saya punya duit tertinggal di rumah. Surilah kalau menyusahkan kau bah. Hey, kau ini, bukan saya tidak mau belanja. Masalah dia, kau sudah pinjam duit saya balik-balik. Kau cakap kau mau bayar, tapi kau tidak juga bayar. Kau balik-balik kau pinjam sudah. Jadi ini kali ke 100 kali sudah kau pinjam duit saya. Tidak apalah kalau begitu bah. Beginilah kawan. Saya ingat, beginilah kawan, bah. Beginilah saya sehidup semati, saya tolong kau. Kau, begitulah, tidak apa, saya ingat. Wih, Tut, bukan begitu, Tut. Masalah dia, Tut. Aduh, sampai hati kau sudah kau tidak mau kasih pinjam saya duit. Duit kau sama saya lupa duit. Kau ganas lagi, kau pegang saya ganas lagi. Begitulah kawan, tidak apa. Saya ingat bah. Mana kau tidak panas? Mana kau hendak panas? Hei, orang sebegini kita mesti ditatak dia. Tatak di kepala dia biar dia perasan. You are too dramatic. You are too, orang yang berdrama pun tidak berdramatik seperti itu. Dikarenakan duit sampai mau jadi dramatik. Inilah sebab kita really hate about Malaysian. Because of this, the second that we are really hate the type of Malaysian is always tahu meminjam duit kita tetapi tidak tahu membayar kembali. That always borrow your money but cannot pay you back. Tolonglah, kalau sudah tidak boleh bayar tu, kau bayarlah ansur-ansur. Sekurang-kurangnya kau telah bayar orang tu punya duit. Ini kau sudah pinjam. Lepas tu kau tidak lagi cakap kau tidak duit kah, kau tidak dapat bayar hari ni kah. Ini kau terus avoid. Kalau begini buat apa jadi kawan? Mari kita tengok seperti, wih, Rak. Oh, Rak. Bolehkah saya pinjam duit kau, bah? 50 saja, bah. Duit saya tiada, bah, sudah. Saya mau pergi beli nasi makan untuk nanti bulan akan datang. Nanti bulan akan datang, saya bayar. Saya janji, saya bayar kau punya utang RM50. RM50 je. Bolehkah? Yul. Masalah dia bukan nak bully Yul, tapi masalah dia Yul, aku pun mau guna duit sebenarnya ni. Tak, tapi tak apalah kan, sebab kawan-kawan saya kasih pinjamlah kau duit bah dulu bah. Boleh bah kan, tapi nanti kau biar bayar saya balik kan, bayar saya balik. Saya pun mau guna juga duit ni. Iya, Rak. Iya.
aku janji ba. Saya pinjam dulu 50, nanti saya bayar balik. Betul ba, Rak? Betul, betul ba? So sorry lah kalau menyusahkan kau, tapi nanti aku bayar Rak, nanti aku bayar Rak. Yalah, janganlah kau risau ba. Karena kawan kita apa nih, kita itu ba dulu, kita kan saling menolong kan, apa gunanya. Nah. Thank you lah Rak. Thank you lah. Nanti saya bayar lah kau. Gaji akan datang bulan ni. Nanti saya bayar lah. Thank you lah sebab meminjamkan saya walaupun kau rasa berat hati lah. Thank you ah. Ikhlas ah. Ikhlas. Ikhlas ah. Ikhlas. Ui Nara. Cakap bulan ni mau bayar hutang saya balik. Mana sudah yang kau janjikan? 50 ya pun tidak akan, itu pun kau tidak boleh bayar ba. Saya pun, saya pun mau guna duit ba. Saya pun ada anak bini ba. Apa ni, janji mau bayar. Wina Rak, mana ada saya pinjam duit kau? Kau ini pandai-pandai saya ba. Aku mana ada pinjam duit kau? Kau ini sekali aku tombok kau. Pandai saya tuduh-tuduh aku. Jam duit lah apalah, aku pun ada duit lah sendiri. Kau tengok bah duit saya, kau tengok lah duit saya. Nah 50 nah USD, aku pun ada bah, bukan kau satu orang saja ada duit. Wina Yul, kau ada duit selama ni dalam dompet kau, tapi kau pinjam duit saya. Lepas tu kau tidak mengaku lagi kau pinjam, lepas tu kau tidak lagi mau bayar. Apa punya manusia kau ini? Ya, dua kali ni mak putus kawan, ba. Saya boleh hidup sendiri, ba, tanpa kau. Cui. Nampak tidak? Bikin gringy kan? Bikin mau gelak, bikin mau ketawa, kan? Sedangkan siapa yang ketawa tu? Adalah salah satu darinya. Apa boleh buat? Itu adalah Malaysian. Kau kena paham, itu adalah Malaysian punya attitude. Tolonglah Malaysia, tukarlah, tukar. Tolong. The number three that we really, really, really hate is a hypocrite person. Di depan kau bukan main je cakap, wah, serupa itu bunga mawar ros merah. Bukan main, cantiknya kau, handsome-nya kau. Tapi di belakang kau, dia seperti ambil itu pedang samurai, tapi tikam belakang kau. Punya padas itu. Sedangkan itu kapak pun. Kalau ditatak di kepala, itu punya main sakit. Apalagi ini samurai. Mari kita saksikan, mari. Tewi. Amboi su, bukan main lagi kau su. Baju baru nampak. Wih, ada. Ada 100% macam bateri handphone. Ada bateri handphone pula sana. Oh my god, jealousnya ai. Di mana you beli tu? Hah? Ndak juga bercantik. Ya macam bateri handphone kan. I'm 100% is memanglah selalu aktif, selalu aktif. Biasalah tu. Apa ni? Biasa buat shooting mana-mana kan. Janganlah jealous. Bully juga apa beli tu. Kau ni janganlah begitu. Kejap ah. Ada orang call. Kejap ah. Hello. Jawablah handphone tu, jawablah. Handsome konon. Padahal muka macam tong sampah. Lepas tu rambut karat. Bukan main lagi dia. Aku pun rambut karat. Bukan main lagi dia. 100% tanta mak bapak kasi beli. Alamak, kau main lagi ke sana. The handphone pun, bukan handphone mana pun. Aku guna iPhone tak pun mana pun. Aku guna Samsung sudah trip. Mati dah. Macam mana? Bikin panas kan?
Makin panas kayaknya tikam belakang nih. Memang pun dingin panas. Tapi kena ingat, Tuhan nampak bro. Kau jaga belakang, Tuhan nampak. Dia tak nampak tapi Tuhan nampak kan. Okay. Itu adalah the number three of the person we really, really, really hate in Malaysia. The number four is orang ni kan, dia memang suka traveling. Traveling sana, traveling sini. Wah, Australia lah. Apa lagi? Apa lagi? USA lah. Obama, Trump. Sorry, sorry. Apa-apa pun dah suka luar negara. California, Hawaii. Bukan main dia di sana. Amboi. Tapi orang begini adalah orang yang suka lupa daratan. Dia selepas dia sudah pergi konversi tu, dia pergi ke Australia, dia pergi ke California, dia pergi USA, dia pergi everywhere, everywhere. He go, oh she go. Bila dia sudah balik di tempat asal dia, dia sudah lupa perkataan. Dia sudah cakap di sana punya. Baru 2 minggu. Baru 1 minggu. Sudah lupa daratan. Hei, jambul, jambul. Mari kita saksikan. Ma, ya. Saya mau pergi konversi ni. Saya mau pergi to Australia. Nanti dalam 2 minggu lagi saya jumpa mama bapa balik di KK ni, di KK ya. Jadi salam. Iya nak, iya nak. Nanti jaga diri baik-baik kan di sana. Jaga itu, ingat itu negeri orang. 2 minggu saja, okay? 2 minggu, okay? Iya iya, nanti mak siapa mak ni? Ini bapak dan mak tunggu anak di KK, okay? Pergilah, jaga diri ya. Bye bye. Nah, tengok tu ni anak kita sudah balik dari itu Australia. Wah. Oh goranak. Hello daddy, hello mommy. I'm just come from Australia. Nice to meet you again. Wah. KK has changed so many ya. Oh my goranak. Our tak punya anak itu cakap itu bahasa Australia. Baru 3 minggu sudah dia lupa daratan. Alamak, macam mana ini? Macam mana? Bikin panas kan orang yang suka lupa daratan ni. Bukan main lagi. Baru 3 minggu di Australia sudah balik cakap bahasa English, lupa sudah daratan. Macam mana juga, begitulah Malaysia. The five things, the very last thing, the fifth thing that we really 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 hate about Malaysian is boastful Malaysian. Orang yang suka cakap besar bukan main. Ini dia mau tunjuk, itu dia mau tunjuk. Bukan main lagi kau nak tunjuk ini dengan itu. Alang-alang. Kau bagi kereta lah, kau bagi tunjuk apa? Rumah. Kau bagi tunjuk apa? Kasut. Yan. Apa bereng? Mari kita saksikan. Annyeonghaseyo. Ui, Walter. Kau tahu kah? Sia kan? Sia bukan mau kasih nampak kau. Bukan mau kasih nampak kau lah kan. Tapi kau nampak cincin Sia nih. Ini kan harga dia 12,000. 12,000. Kenapa gitu? Ada itu apa ini? Singa. Kenapa macam karabau singa dah?
Dia dapatlah singak. Macam itu singak. Ya itu nak tu bukan jet kapal tu kau ini. Itu baik tu jet. Jet yang ala dalam gua itu jet. Lepas tu coba kau tengok jam tangan Sia ni. Kau tengok jam tangan Sia ni. Dari WD. Silap. DW. Iya. Aku sebenarnya kan bukan mau cakap besar lah sama kau kan. Tapi kan jam ni lagi mahal dari buat jet siap punya cincin. Ini 12,000 kan. Ini lagi mahal. 1 million. Yes, 1 million. I buy it from USA. Yes. Saya bukan mau cakap besar, tapi saya memang kaya. Bapak saya kaya. Ya, saya beli saya begitu saja. Tapi apapun kan. Halang-halanglah kau nampak kan. Saya cakap lah pasal spek mata ni ya. Spek mata ni lagi mahal dari jam ni. Sama ni cincin ya. Tengok pusing sudah cincin tu. Malu dia. Sebenarnya ini lagi mahal. Okay. Ini harga dia. Ini berapa? Ini berapa? 12 kan? Ini 1 million kan? Ni lagi mahal. 2.6 million. Ya. Yeah. Bukan begitu sejak. Kalau mau tengok original, dia ada pecah sini. Oh. Masih boleh pakai kau. Masih boleh pakai pecah sih. Sejak tapi masih boleh pakai. Kau ini. Sebab inilah saya tidak mau kawan dengan kau bah lagi. Sebab kau suka cakap besar bah. Susah betul. Macam mana? Bikin penas kan? Ini telinga pedih mendengar. Pedih macam mau meleleh telinga mendengar. Tapi apapun, itu adalah Malaysian. So, thank you for watching this video about 5 types of Malaysian that we really, 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 really hate about. So, don't forget to leave a thumbs up. That mean a like, okay? A like, thumbs up, it's a like. Subscribe, click the subscribe. Takkan picit, semualah takkan picit apa semua. Subscribe biar banyak. Don't forget to comment on this video. What you want me to do next? Wih, not always can do that. You know, YouTube can share this video. Yes, you can see on Facebook, Instagram, and Twitter. Oh, don't forget to do that if you want to see my next video. Okay, so thank you for watching. It's me, Momatsu. So I'm logging out. Goodbye.